masa buat gula ni kau kena letak tepung tau. Akhir dia. Kalau tak dia tak jadi macam ni. Kalau tak nanti dia punya gula melt. Tak sampai petang dah dah cair. Hello. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Okay, untuk menu kali ni Nina akan sharekan cara macam mana Nina buat kuih getas bergedi. Biasalah kan, getas ni biasanya kita dapat makan dekat luar tengah petang macam tu kan. Ha, tapi kali ni memandangkan PKP, jom kita buat jimat sikit duit. Okay, jom kita start dengan dough getas. Okay, mula-mula apa yang kita perlukan adalah Nina gunakan sukatan mangkuk kat sini. Nina gunakan satu mangkuk tepung pulut. Okay, dan juga satu mangkuk kelapa parut yang putihnya sahaja. Berserta dengan setengah mangkuk tepung gandum dan juga sedikit garam dalam satu sudu lebih macam tu, dan Nina gaul rata. Okey, Nina buat lubang kat tengah-tengah dan Nina terus masukkan air biasa saja. Nina masukkan dalam suku gelas saja dekat sini, tak banyak okey. Tapi boleh masukkan sikit-sikit lah untuk yang tak biasa. Lepas tu Nina gaul rata sikit-sikit. Okey, kalau nampak dia terlalu lembek bolehlah tambah tepung okey. Tapi kalau kita masukkan air sikit-sikit, insya-Allah kita boleh rasalah texture tu sama ada kita punya adunan ni boleh tak menjadi dough lagi nanti. Okey, dan kita boleh tak nak bentuk-bentukkan dia. Jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembut. Okey, selepas tu Nina sediakanlah Nina punya plating untuk Nina letakkan kita punya getas kejap lagi. So Nina mulalah membentuk kita punya kuih getas ni. Okey, cara dia senang je. Kita ambil dan kita buat bulatan. Okey, macam ni. Okey, selepas dah macam nampak bulat tu, Nina lepehkan dan bolehlah bentukkan. Ha, senang saja. Ikut citarasa. Kalau suka bulat, buatlah bulat. Okey, Nina buat ikut bentuk getas dan kita buat sehingga siap. Okey. Okey, ada tips penting ya masa kita nak goreng getas ni. Sebenarnya kalau kita nak goreng getas, jangan sampai minyak kita tu panas eh. Kuali panas tak apa, tapi jangan sampai minyak tu panas, okey. Pastikan bila kita nak letak tu dia bubble dia sikit saja. Kenapa? Sebab nanti kalau kita masuk dan menggoreng dengan api yang panas, kita punya tepung akan tak cantik dan juga dalam dia tak masak macam tu. Okey, menggunakan api yang kecil sahaja dan harap bersabar waktu goreng getas ni, dan kita terbalikkan cuma satu hingga kedua kali saja, dan yes, getas kita dah siap dah masak. Okey, dan jangan lupa sebelum kita nak buat gula dia, kita kena pastikanlah ya kita punya getas ni ditos. Okey. Okey, nampaknya kuih getas Nina yang Nina goreng ni dah pun brown, dah cantik macam tu, dan Nina sedialah untuk Nina toskan. Okey, dan kita move kepada step yang seterusnya. Jom. Alah Nina, gula je. Ha, okey, senang je buat gula, betul. Okey, betul, buat gula untuk salutan memang senang, tapi ada tips dia macam mana kita nak tahankan dia sehingga petang. Okey. Mula-mula Nina masukkan dalam 2 sudu gula, lepas tu Nina masukkan sedikit air dan Nina tunggu sehingga Nina punya gula ni melt dan dia bubble. Okey, bila dia nampak bubble dan agak melikat, barulah Nina masukkan getas. Okey, selepas tu Nina gaul rata dulu. Okey, bersama dengan gula tersebut. Okey, dah nampak dia dah cantik macam tu. Okey, selepas tu barulah Nina masukkan dalam satu sudu tepung gandum. Ya, Nina masukkan tepung gandum kat sini dan Nina gaul rata sehingga dia keluar begitu ketul macam tu, dia punya gula macam tu, dan texture
dia agak keras. Kita boleh rasa kat situ, luar dia macam keras ya. Ha, nampak kat situ, dan jadinya kita punya getas pun dah siap. Dan nampak tu, ha, okay, dan Nina dah ready untuk Nina sediakan. Dah siap dah pun getas Nina. Sangat senang, sangat mudah. Ha, bolehlah bersama kita makan dengan anak-anak kita. Okay, waktu-waktu PKP macam ni kan, anak kita duduk rumah kan, ha, makan petang bersama dengan family memang sangat sedap. Okay, akhir kata, jangan lupa subscribe, like and share, and hit the bell notification untuk pelbagai video menarik pada Nina. Nina sayang semua dan selamat mencuba. Assalamualaikum.